Entan Ratna Juwita ditawari nikah saat masih dalam proses perceraian dengan YouTuber Mael Lee. Diketahui sebelumnya, permohonan cerai YouTuber Mael Lee terhadap Entan Ratna Juwita ditolak oleh Pengadilan Agama, PA Pekanbaru. Permohonan cerai ini kandas karena PA Pekanbaru tidak berhak mengadili perkara tersebut. Mengingat, Entan berdomisili di Batam. Kali ini Entan mendapatkan tawaran untuk menikah. Hal itu terungkap saat Entan membagikan sebuah pesan di Instagram miliknya yang tak diketahui siapa pengirimnya. Namun yang membuat Entan terkejut adalah, pria tersebut mengaku jika dirinya saat ini masih sangat muda alias berondong. Yakni masih berusia 17 tahun. Pengen nikahin kakak wakakak tapi umur masih 17 tahun, sambung pria tersebut. Sontak, Entan pun mengaku syok usai mendapat pesan tersebut. Terlebih pria yang ingin menikahinya itu masih terbilang sangat muda.